Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Official 97. Tentunya salam sehat dan salam sukses selalu buat teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman mengenai tambah daya PLN. Sekarang ada promo lagi ya teman-teman, di tahun 2024. Jadi memasuki tahun baru, tambah daya baru loh. Promonya apa saja, kita langsung cek saja aplikasi PLN Mobile ya teman-teman. Buat yang belum download aplikasi PLN Mobile, silahkan download aplikasi PLN Mobile. Isi biodata sesuai dengan data teman-teman semua dan nomor ID PLN ya. Oke, langsung saja di sini kita geser ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada event, yaitu event Semarak awal tahun baru 2024 dengan tambah daya. Nah, tambah daya di tahun baru ini cukup murah ya teman-teman ya. Cukup dengan membayar Rp202.400, teman-teman bisa pilih tambah daya sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan dari 900 atau 1.300 ke 2.000 dan seterusnya hingga 5.500. Teman-teman, kita langsung klik saja di sini ya. Kita klik di sini, ada persyaratannya tentunya ya. Oke, produk layanan Semarak awal tahun 2024 ini berlaku mulai tanggal 8 Januari hingga 31 Januari 2024. Artinya tidak lama lagi promo ini akan berakhir, teman-teman ya. Nah, ketentuan umum yang satu, berlaku bagi konsumen yang melakukan transaksi token di PLN Mobile dengan jumlah transaksi token minimal 50.000 dan transaksi pembayaran listrik di PLN Mobile. Jadi buat teman-teman yang ingin tambah daya di tahun baru ini, teman-teman di sini cukup membeli token lewat aplikasi PLN Mobile. Nah, di situ nanti teman-teman akan menemukan vouchernya. Teman-teman klaim voucher, langsung ikuti mau tambah daya berapa. Cukup bayar Rp202.400. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran atau membeli token di PLN Mobile, nanti di sini paling bawah ada tulisan claim voucher ya teman-teman. Di sini claim voucher, teman-teman klik saja di sini, lalu masukkan vouchernya saat ingin melakukan penambahan daya. Apabila teman-teman bingung di sini, teman-teman bisa mendatangi kantor PLN terdekat. Nanti di sana akan dijelaskan sama CS-nya cara untuk melakukan penambahan daya lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin tanya, wah kapan ada promo lagi bang? Kapan ada promo lagi? Nah, sekarang ini ada promo lagi dan berakhir di tanggal 31 Januari. Jadi segera lakukan penambahan daya apabila teman-teman ingin melakukan penambahan daya, karena waktunya tidak lama lagi berakhir. Oke, saya rasa cukup sekian informasi mengenai promo penambahan daya di tahun baru Januari 2024. Tentunya salam sehat dan salam sukses selalu buat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar dengan baik dan sopan ya tentunya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mendetail dan susah untuk saya jabarkan di sini, teman-teman bisa mendatangi kantor PLN terdekat ya. Jadi nanti di sana teman-teman temui CS-nya untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan voucher tambah daya ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Official 97. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua.